sedikit ya. Nanti disisir lagi. Halo. Wah, terang banget ya. Gak usah. Tidak pakai efek. No filter. Halo. Sudah sangat rapi, aku sudah siap berkegiatan. Ya, aku udah make up, udah rambut juga. Karena nanti kita mau video call. Tapi sebelum video call aku ada kegiatan dulu. Jadi abis live ini aku berangkat kegiatan dulu. Terus aku video call, terus abis itu aku ada kegiatan lagi. Aku lupa aku mau ngambil cemilanku. Di sana tapi jauh. Jauh. Sebenernya ini aku mau pergi kegiatan, tapi masih agak nanti sih. Tadi habis aku styling rambutnya, cuman sepertinya hairspray-nya kurang banyak ya, jadi kemana-mana. Ya, rambut-rambut kecilnya tuh keluar-keluar. Rambut kecil. Aku belum bisa sejago kakak hairdo JKT. Masih harus belajar. Video call hari ini, iya hari ini aku video call. Walaupun video callnya masih nanti sore, tapi aku udah siap-siap sekarang. Karena takutnya nanti nggak sempet siap-siap. Aku mau ambil cemilan aku dulu deh, takut telat makan. Oh my god, stop, jatuh. Itu nggak bisa di pause gitu ya, live nya di pause. Ini apa? Aku butuh fitur pause, please. Sudah kan? Sudah lancar lagi. Butuh fitur pause dan fitur mute, please. Dapat stickers. Buka stiker sendiri.
Shiro-nya. Yo. Ada gambar Shiro. Bintang. Aku pernah, saking sukanya aku sama ini, aku nitip kan untuk dibelikan ini di Jepang. Terus aku dibawain setengah lusin. Terus saja aku bahagia. Abis sama sendiri, dibagi-bagi sih. Waktu itu aku buka, terus kayak ada member-member kayak ikut makan. Terus waktu itu kasih Eli juga. Kasih apa itu? Itu ini gak ada isinya nih. Asin kah atau manis? Manis. Kiat-kiat untuk anak muda. Kiat dalam apa? Belajar, bersolek, atau apa? Kayak kue cincin warnanya ya. Iya sih warnanya mirip, tapi ini teksturnya beda. Kalau kue cincin kan dalamnya lembut, kalau ini sangat amat crunchy. Kedengeran nggak kayak keras 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 nih? Sangat amat crunchy. Sekarang di FYP aku muncul video mukbang terus, so kayak stop muncul karena aku jadi pengen.
gas mukbang. Aku sedang tidak bisa mukbang, guys. Mungkin kalau mukbang makan itu doang, sudah aku nggak makan lagi 2 hari. Nggak. Udah ngopi hari ini belum? Tadinya aku kan mau belikan, terus aku harus mengurangi es, minuman manis dan dingin. Memang kopi tidak manis, tapi kan dia minuman dingin ya. Kau umur 21 worth it nggak? Umur 21 masih worth it kuliah nggak? Aku bilang, kok umur 21 worth it nggak? Sebenarnya itu lebih ke pilihan diri sendiri sih. Tapi ada kok temen aku yang umurnya 24 baru mulai kuliah. Nggak, kemarin-kemarin sih baru mulai kuliahnya. Ini aku lagi live ya. Ini isinya lumayan banyak ya. Aku merasa makan dari tadi gak habis-habis. Hari ini aku nanti mau ke kantor dulu. Terus habis itu ke kantor, kegiatan. Terus habis itu video call. Terus habis itu ke kantor lagi, kegiatan lagi. Jadiin sereal cocok kayaknya. Iya ya. Pakai susu enak. Tiga bintang terakhir. Oh ya, kan waktu itu pas aku selesai sidang, Lulu beliin aku bunga kan. Bunganya warna biru. Terus kan aku kebetulan suka warna biru. So kayak, oh, terima kasih Lulu, bunganya warna kesukaan aku gitu kan. Pas dulu lulus ini kan dia nge-tweet apa hijau daun itu, hijau daun. Lulu tuh sukanya warna hijau, guys. Jadi aku cari bunga yang warna hijau karena Lulu sukanya warna hijau. Aku kurang thoughtful apa aku terhadap teman-teman aku. Aku cari warna kesukaan dia. Gak ada kan. Terus aku bilang ke Lulu, Lu, aku udah cari warna hijau tapi yang hijau daun semua lu. Sejadinya warna pink. Salem sih, lebih ke salem warna itu.
aku cuma taunya dulu dulu suka warna kuning, sekarang udah sukanya warna hijau. Mahadaya Gita, iya Mahadaya Gita. Tadi yang bilang kasih bonsai aja, kayaknya kalau aku beli bonsai aku akan beli satu untuk diri sendiri, baru satu untuk dikasih orang. Lucu banget pohon bonsai. Habis. Bintang terakhir habis. Eh, coba dulu kasih tahu aku, selain warna hijau, dia sukanya warna apa? Yang normal. Yang ada di bunga. Bonsai mahal. Nah, iya makanya aku beli dulu untuk diriku sendiri, baru kalau udah punya dua, satu kasih orang. Sudah rambut dan sudah makeup karena aku harus berangkat ke tempat kegiatan. Di sana hujan, di sini masih terang sih. Kemarin waktu kegiatan, berangkat kegiatan mau hujan gitu, gerimis tipis. Untung aku membawa payung. Waktu itu aku pakai payung yang dari, mungkin salah satu dari kalian udah nonton di sini. Waktu itu aku di gift, makasih ya giftnya. Gambarnya lucu banget, kayak gambar binatang-binatang gitu, terus warnanya biru pastel, lucu. Sayur yang gak aku suka ya. Apa ya, pare kali ya. Tapi waktu itu pernah ada satu tumis pare, mungkin dia ngolahnya amat sangat baik, terus gak pahit, kayak amazing, wow. Kalau enggak, olive kali ya. Kalau misalnya dia tidak diolah, maksudnya kayak olive ya doang gitu. Aku agak bingung dengan rasanya. Apa lagi ya? Tapi akhir-akhir ini aku lagi suka banget paprika. Sama apa namanya? Jagung yang baby. Enggak sih, itu dari dulu aku suka. Aku paling dari kecil aku paling suka baby corn. Jadi jagung yang kecil-kecil itu aku suka banget. Itu kalau makan sayur, di antara semua-semua sayur yang ada di sayur itu, aku cuma makan itunya doang. Aku pilihin.
video call kayaknya aku video callnya nanti di tempat kegiatan deh. Live-nya masih lama kayaknya. Mungkin 10 menit lagi. Masih ya gift-nya? Thank you gift-nya. Mute udah bisa nyetir sendiri. Iya, Mute udah bisa nyetir sendiri. Waktu itu aku pernah disetirin sama Mute. Memang jaraknya enggak jauh gitu, lumayan dekat. Tapi udah disetirin sama Mute. Tapi masih butuh ayahnya. Masih butuh pendamping. Terus aku disuruh menilai, kata ayahnya. Menurut Kak Gita ini Mute udah bisa belum kayak gini? Terus aku selalu bisa. Aku bilang apa ya, aku lupa jawabnya apa. Tapi kalau misalnya Mute ngomong, ya kak, gampang. Nanti gue setirin gitu. Terus aku bilang, ya teh, jangan lupa ajak ayah kamu untuk pendamping menyetir. Nonton timnas, semoga bisa nonton ya timnas ya. Ih, terima kasih giftnya. Thank you. Breakfast JKT48 TV. Lucu banget. Jangan cepet gede, please. Please. Gemas-gemas sekali walaupun belum semuanya. Belum semua member. Mami, aku kayaknya aku gak cocok sih jadi mami. Dede Kitty, iya tuh. Sekarang udah besar, Kristi. Jangan cepet gede, please. Temen aku makan roti. Hah? Kapan ngajar lagi? Sepertinya saya tidak cocok dalam kegiatan mengajar. Saya tahu guys, itu terlalu banyak energi yang aku keluarkan. Dan aku merasa aku kalau misalnya mengajar, aku gak bisa meleng sedikit, harus fokus.
karena nggak bisa salah sedikit. Karena kalau salah sedikit kan aku merasa anak kecil itu meniru apa yang dilakukan orang orang dewasa. Jadi kalau salah sedikit anak kecil bisa niru gitu. Fokusnya harus full kayak performance. Kayaknya lebih full lagi deh. Karena waktunya juga lebih panjang. Mungkin kalau teater kan kurang lebih 2 jam. Nah, kalau ngajar tuh bener-bener dari pagi sampai siang, 4-5 jam. Bahkan di saat waktu istirahat pun, anak-anak kecilnya istirahat, gurunya gak istirahat. Karena kan mereka kan makannya juga harus masih dibimbing kan. Tapi guru itu pahlawan gitu. Iya, cuman orang hebat yang bisa jadi pahlawan. Aku nggak tahu sih bisa sampai sehebat itu. Keren. Thank you, gift-nya. Member yang sering nyetirin aku tuh paling sering Unil Ola. Terus waktu itu pernah juga Vioni, Jesse. Waktu itu aku pernah hujan malam-malam, terus besok paginya aku udah harus ada di airport. Aku pesen, jadi malam-malam deres banget aku udah pesen taksi online, tapi gak ada yang mau ambil. Terus aku diem di lobby lama banget. Terus akhirnya Vioni sama Jesse turun dari lobby kan. Terus dia ngeliat aku, kok kayak gitu belum pulang? Terus aku cerita, iya gak ada yang mau ambil taksi online-nya. Akhirnya aku dianterin sama mereka sampai tempat taksi terdekat. Hujannya deras banget sampai kita tuh dari lobi ke parkiran kantor ya. Lobi ke parkiran kantor tuh harus ngelewatin outdoor sedikit kan. Jadi tetap harus menerjang hujan walaupun udah pakai payung. Baju kita tetap basah. Itu hujannya saking derasnya sampai penglihatannya tuh cuman jarak paling 3 meter. Terus sisanya kayak kabut-kabut gitu. Terus aku dianterin mereka ke tempat taksi terdekat. Sama Jici sama Vioni. Waktu itu yang nyetir Jesse. Siapa lagi ya? Ola, Onil, Jesse, Vioni, Mute. Terus kayaknya udah itu aja. Apa-apa ada yang lain?
kayaknya belum pernah deh. Oke deh, karena aku harus berangkat tempat kegiatan. Jadi abis ini aku mau kegiatan dulu, terus abis itu baru aku video call. Abis video call, aku ada kegiatan lagi. Jadi aku mau bacain top gifters. Oke, di nomor 1 ada Kak Syafiq. Terima kasih banyak Kak Syafiq. Nomor 2 ada Kak Kruat, thank you so much. Nomor 3 ada Kak Rea, terima kasih. Lalu ada Kak Emer, ada Kak Dims, ada Kak Minion School, ada Kak Gitrups Chan, ada Kak Secondary atau Juryu atau Dua Ryu, ada Kak Neil, ada Kak Yudhistira, ada Kak Dudul, ada Kak Esbatu, ada Kak Fanda, ada Kak Keizi, Kak Ravan, Kak Namakius, Kak Neil, Kak Abdul, Kak Fans Baru, Kak Adzi, Kak Akil, Kak Christine, sama Kak ARC Senon. Terima kasih banyak. Ih, pas banget nih 2-3. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi secepatnya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalian juga jangan lupa minum vitamin dan mineral. Nanti kita ketemu di video call. See you soon. Aku mau jalan kegiatan dulu. Bye bye. Dadah.